Yang pasti kemudian dengan ini kita punya tiga tag lain, yaitu adalah kumpul, sharing, dan kenalan. Jadi buat teman-teman yang belum kenal satu sama lain, ya, mungkin bisa kenalan kan, siapa tahu nanti jodohnya dapat di situ gitu kan, siapa tahu gitu. Sometimes we all need to just forget about the money and spread a little love. Let's go. Halo semuanya, saya Tia, atau mungkin lebih dikenal di sosial media dengan panggilan Tia Tomno. Dulu saya memang terkenal sebagai agak lebay kalau di sosial media, karena saya tuh online terus hobinya. Kalau ketemu orang, mereka nanya, kamu kok online terus? Pakai apaan? BB. Enggak. Itulah saya lebih suka memanfaatkan apa yang saya punya untuk berinteraksi dengan orang lain. Karena posisi saya waktu itu gak bisa kemana-mana, hanya di rumah. Dari sosial media tersebut, di Twitter, saya berkenalan dengan komunitas Blogger.Semarang. Awalnya saya gak tahu blogger itu apa. Malah saya juga kurang suka untuk dunia tulis-menulis. Finally, saya mencoba bergabung, kegiatan mereka asik. Saya melakoni kegiatan di komunitas tersebut, mulai menulis sebagai blogger. Dan setelah bergabung dengan komunitas tersebut, semuanya hampir berubah. Kehidupan saya berubah kira-kira 70%. Banyak orang besar yang bisa saya temui. Yang pertama adalah Sujiwo Tejo. Saya bisa mengundang beliau hanya via Twitter untuk acara Kami Dot Semarang yang itu didatangi 50 orang. Lalu Kopdar bersama Bapak Iwan Kiliang. Itu juga proses prestasi buat saya bisa menggandeng beliau untuk datang ke acara Kopdar Dadakan. Lalu saya bisa bertemu dengan Blontang Pur, lalu Jessie Diket, ada Ida Rasidi, Fendi Rose, Rini Rose, lalu banyak lagi orang-orang besar. Pak Budiono Darsono pun saya bisa bertemu dengan beliau. Pokoknya yang saya dapat dari Dok Semarang itu, pokoknya itu di luar out of the box lah. Saya nggak nyangka kok bisa jadi seperti itu sampai sekarang. Nggak usah takut, nggak usah minder. Gue nggak pede karena gue nggak punya mental lah, cheat mental untuk